Untuk baik-baik. Aku orang nama syukur. Minimal mama aja apa-apa rasa syukur awak tu awak nampak ni ibu apa-apa iaitunya sembahyang 5 kali sehari semalam. Jadi nan sembahyang ku ibu apa-apa adalah bukti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang meninggalkan solat atau tidak melaksanakan sembahyang 5 kali sehari semalam, ikulah orang yang dikatakan kufur nikmat. Kalau kufur nikmat wah, anak kata Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Yang artinya kata Allah, siapa orang yang mensyukuri nikmatku maka nikmat itu akan aku tambah, nang kata Allah. Dan siapa orang yang kufur nikmat maka rasakanlah azabku sangatlah dahsyat, azabku sangatlah pedih. Berarti orang yang meninggalkan solat itu adalah orang yang kufur nikmat. Siapa namanya meninggalkan sembahyang? Rato-rato kita nak muda-muda di ulama liak malalai li jumudi bermain sampai tengah malam nak telaki sembahyang zuhur. Dola bermain ke tengah balai dupuk sumayang asal. Yolah namudu banyak nak meninggalkan sumayang. Kola raih meninggalkan sumayang. Anak menyumak uang gaya nak tahu diuntung. Lampi yang mati meninggalkan sumayang. Labun tanah. Jadi ibu apa-apa orang yang kukur nikmat itu adalah orang yang seringkali meninggalkan solat. Kita jago solat agar awak termasuk orang-orang yang bersyukur. Sebab baca lihat dalam sejarah Pak Bu, sembahyang ku 5 kali sehari semalam nak. Iya Bu. Aduh nan 6 bagai. Ah. Aduh nan 10 bagai nak. Satau ambu sembahyang nak wajib ku Pak Bu sampai kini 5 kali sehari semalamnya. Iya dah. Ah sejarahnya mama sumayangku mangko terjadi. Siapa nama baik sumayangku dahulu mama? Siapa manusia yang melaksanakan solat pada awalnya? Contoh sumayang subuh, bah mangko 2 rakaatnya bu. Siapa manusia yang pertama membaik sumayang subuh? Bah mangko 2 baiknya sumayang subuh kok mama aja apa-apa? Siapa tahu? Siapa yang tahu? Dia. Wambun, Tio. Nama tanya mama dia papa. Siapa yang dapat dia semen subuh ku siapa manusia pertama yang melaksanakan ba'a mengku 2 rakaatnya. Ah, siapa aku ibu apa yang tukang buat semen subuh ba'a mengku 2 rakaat. Siapa dapat boleh pulang? Ya pulang, dapat. Dia lupa. Tu pulang boleh eh? Tapi si Arapik boleh pulang tak? Tapi dia mahu pulang lah eh? Oh masuk sekolah dia, awak nak masuk sekolah dia. Jadi Nabi Ibu apa-apa? Sumayang subuh ku yang membuat pertama baca lihat dalam kitab Pak Bu iaitunya Nabi Adam alaihi salam. Ba'a mengkuduwiknya mamak Nabi Adam ku kan dahulunya tinggal dalam surga. Nabi Adam ku ibu apa-apa tinggal di surga 7 pangkit babatang babuah-buahan basungai telagu indah kulita Adam tinggal kemakan ku awih-awih air membosik surga 8 pangkit bakatuli yaun seorang jenye. Tapi walaupun tak katubana sanangnya Nabi Adam mama-mama je apa-apa nan surga rasu kuburan bahamang ku tak katu. Ibarat makan ku mama jo apa-apa kanyang lai selesuh indak. Sarugo 8 pangkit tapi rasu tinggal dalam kuburan.
Bawa kau tak katu mama jo papa Nabi Adam ko. Dekano Nabi Adam ko awak seorang tunggal bagi dia. Mudiak lalu dia tak singgah awak sama tu seorang. Nggak ada tampik kabayu petang pagi siang jo malam. Asaingunyo seruko yang indah. Indah ado antinyo di Nabi Adam ketika itu. Pada suatu hari ya mama jo papa Nabi Adam ko duduk bamanuang di taman-taman surga. Dalam bamanuang mama Nabi Adam ko tabanglah buruang dua ekor. Ciek betino, ciek jantan buruang ko mama. Tabang berdua enggok di sebuaran tiang kayu dalam taman surga. Nan buruang dua ekor ini ibu apa bagalik-galik cutuk mencutuk lapu malapu. Di sinan tabayang di Nabi Adam dicaliak buruang nan dua iku ko. Deh, sedangkan buruang lai dua iku dalam seruku. Waden sorang je. Ha. Aku ha. Jadi mamanya apa-apa bahalai dalam Nabi Adam tak manuang-manuang sampai ibu apa dari siang masuk malam. Akhirnya bahalai ku tiba kantuk manatang takulai mamaluk bantah. Lalu panjang balai sebuah kicau murai berkicau menjagokan. Rupanya mama jo apa-apa dalam Nabi Adam tak kalok gadang. Disintak ditunala mama jo apa-apa tulang rusuk sebalah kidang. Bangun dari lalu mak mato dinyalangan nampak di Nabi Adam sebalah kidang. Sia aku nak duduk di samping rambut panjang duduk basimpu jo unjuran. Kok pipi bak pawo dilayang bibi asam saule. Bulu mato sami bariri yang kok mato linduk bagaikan kumbang batadu. Kau lenggo ibarat tiap jauh pulang sanjo. Rupanya mama Nabi Adam ko dalam sajak siang memikian buruang dua iku dan serugo waden sorang jenye. Rupo Nabi Adam ko pangan anak mini mak. Jadi dan Allah ko maha tahu inna Allah ya'lamu ma fi sudur bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tadati dalam hati badati jo dalam hati awak ma Allah lah tahu. Nabi Adam baniye ibu apa ndak punya kawan dalam surga dalam nyata kalok mak. Pada suatu hari mama jo apa-apa ibili gadang inyo maratok marawang di bangka batang kayu kuldi. Lama ratu-ratu ibili gadang nampak di Siti Awak. Siti Awak aku kan orang parusi. Orang parusi ku kan paibo. Iyo nak? Ada ibu, mama, japa-apa diturulah orang nak menangi di bantang kayu ku. Anak kata Siti Awak, opa, dari tadi ambo cali ambo pandang-pandang apa menangi marato-rato anan tak jadi. Dijawablah mama ja papa di Siti Awak ko. De ulang nak menangi ko. Oh wah. Iyo, ambo menangi mamikian nasi kau jo laki kau. Eh, nasi ambo bapu lo nak pikian. Iyo. Tahu engkau ai hawa batang kayu tampi ambo menangi ku ah lai tuan ala ndak boleh di nyu ambo menako kemari do ah kini babatanyo kang kau ai awa apo rasio nyo ba mangko Allah melarang engkau tidak boleh mendekati batang kayu ko yo nan sa tahu ambo nyo pa tuan ala melarang ah tulah kini ambo sampaikan kang kau ai awa. Nam batang kayu gadang ko namonyo khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Jadi siapa orang yang memakan dua khuldi, mangko kakalah tinggal di sorogo wek salamolamonyo. Allah tidak pengen wahai Hawa, mangkonyo Allah larang kau manakik ke batang kayu ko. Siapa? Kalau manakuk kemari, akinyo ko balai. Talangga pantang atu mangko dilarang tunala kemari. Tuhanyo. Ku iyo engkau wahai Siti Awak pengen suami engkau kekal abadi tinggal di serugo amakal buah kayu ku tinggal di serugo be selama-lamanya.
Ah, taman nuang Siti Hawayu dulu mana? Akhirnya mama mau cari dalam kitab Jamal ya. Siti Hawako diambilnya lah buah kayu koma dimakan. Sudah dimakan sama mak ja papa. Sedang meneluk daruk buah kuldi Siti Hawako tadi nampak di Nabi Adam. Nabi Adam tampaknya sadari bakaja puluh ke batang kayu. Bajambau puluh mak buah kayu ko dimakan lodra. Nan Siti Hawa sama mak jua papa lapih ke bawah ke dalam paruinya. Nan Nabi Adam tasangkui inggot rakuangan. Balai di luar rasa tak mungkin di luar paruik manula akinyo tak sakit di rakuangan jadi jakun sampai kini. Tuma konyola laki-laki kopak pakai jakun. Ko tanggul ko bu? Tanggul ko? Makanan singgo ko lemah. Kalau lapi di tanggul ko apa? Samo lemah je nya. Goreng ni punya kui. Ya nak? Jadi lemak makanan senggol tanggul ni pak. Cuman pak, awakmu mati-matian mencari makan kau. Padahal lemak senggol amkuangannya. Ya pak? Tapi kalau amak-amak dah dua pakai jakun dah. Ah, Siti Hawa luluikan dalam paruhnya. Menjadi azab ibu apa baginya sepanjang zaman. Itu mah menjadi kotoran setiap bulan. Orang padusi sekali sebulan mak datang tamu anamonyo haid men atua do samparah buah kuldi na basakang di Siti Hawa. Ba ka sana muni eh. Ayo adek Nabi Adam ko main kukunya mama aja papa akhirnya wahai pak bu dek karanolah memakan larangan Allah tangga pakin serugu ma Nabi Adam tangga pakin serugu Siti Hawa takatu pulo tibu tunalah anakatu tunalah woi Adam dan Hawa iyo mana kaliannya wah Adam iyo nak seketi Allah juang tu. Dari nado ande muwe angdam. Su 8 tingke serugo di nagiang ka angdam. Oh ang sunyi sepi dan serugo di nagiang kawan Siti Hawa. Sagalo serugo ko bakatu kalian berdua tapi dam dan awa cik larangan de nak taluk de kalian menahan do. Wah Adam dan Hawa kalianlah melanggar aturan. Kalianlah melampaui apa yang telah ambo larang. Orang yang mengeringkang nama da melawan indak berhak tinggal di serugo. Wah Adam dan Hawa, luli bagian sepatagak sale benang usah dibawa. Wahai Hawa, cincin galang manik subang tinggal di serugo. Hari ini juga angkat kaki kalian dari serugo. Mangkonyo mak dicampaklah Nabi Adam di Siti Hawa ke permukaan bumi. Sedunia kul salawe kudu ya mak sajok matuari tabik sampai matuari tabanam. Baduo jadi Nabi Adam dicampak nara matuari tabik. Siti Hawa dilantiang arah matuari tabanam. Aduh, sejarah mengatakan Siti Hawa ko diturunkan di tanah Istani, daerah India. Banyak riwayat yang mengatakan Pak Bu, bapisah Hawa laki bini. Indah babaju, saleh banang. Nabi Adam ko mamak di aurat lata simba. Tak pakai baju, tak campak ke muka bumi. Sehinggonyo Nabi Adam ko, Pak Bu, malu wa aurat awak tersimbah. Batulan yang gigi. Akhirnya balai. Ambil daun untuk pelampu aurat yang tersimbah. Pai ke daun ko. Kirunya daun ko mengecek. Oh dam. Wadin dah taluk melampuk kemalunang do. Ha. Pai lo kadawang kemari mengeliang lo daun ko jandam.
kama lampu aurana talok di dendam. Akhirnya mama Pak Alai dalam kita membaca Pak Bu Nabi Adam ku lelah kamari pagi mambil daun kayu kagugut daun ku dan tampuknya mak ndak rela nyodoh untuk kapal lampu aurat Nabi Adam yang tersingkuk lah kamari baik. Akhirnya mama jawab apa-apa baca lihat dalam kitab adalah suatu batang kayu mak. Ah batang kayu tu namanya kumayan. Gatahnya arum. Lak daunnya lawe-lawe. Pai Nabi Adam ko menemui batang kumayan. Oh kumayan. Yo. Lai aku angkau malampuk kemaluan ambo. Malu nambo ai kumayan nampak de malaikai aurat ambo nampak de tunala. Nang kata kumayan ku menjawab, oh Adam, ambo lain amuah untuk kapal lampu aurat engkau nanti singkok. Tapi ada sare eh. Asare nyawai kumayan. Di ambo asale kanda kabuli pinta lai kapal akuan. Cupak tataga ambo isi limbago kambo tuangi. Rukun jo sare kambo tatiang. Asakan aure ambo kulai bisa telampu. Anang kato dong kumayan ko. Oh Nabi Adam, ambo rela gugur dan tampuk lapi dari dahan untuk melampu aurat engkau yang tasingkok. Sareknya modeko. Ah sarek. Yaitunya bisuk tolong engkau baka gatah ambo. Tak kalau engkau bermohon kepada Allah mendoa segala macam atau beribadah. Sebalun engkau memacu doa tolonglah baka kata ambo lebih dahulu. Itu jo pinta ambonyo dan tolong engkau wariskan kepada anak cucu engkau ai Adam. Ah kalau itu pinta pintu engkau ai kumayan jadi biarlah asale malampu aurat ambo ko bisu takalu ambo berdoa ambo panggang kata engkau. Atu mangkonyo amak-amak jo apa-apa nang kumayan ko sampai kini. Kalau ado awak kamandoa, doa selamai padi pulang di sawah, mandoa bulan puasa atau di bulan Sawal, tak kalau doa dibaca mak dibakalah kumayan asuk mandulang kau daro. Ndado siria bage do mamak jo apa-apa mamaka kumayan tu. Ko durang kini ndak siria kapi neraka. Kece ayahnya ulkan punya neraka. Pina mam asiko lah di Manado. Yo. Ah, main-main ah, wah, kumayan, maka kumayan, ulah indu patang ku aduh rumah. Nabi Adam sem kumayan ku segera kajinya, lingkui lah kaji ku lebih dahulu sama mama aja apa-apa, baru bisa kita mengenceng ku siriak ku kapi ku neraka. Udah gini kan indah. Mandoa lami kumayan ah siap ayo kakak kumayan tu mamaka kumayan tu hukumnya sunat pak bu ba'am ko sunat Allah cinta kepada baun-baun yang sunat ketika para-para hambanya melaksanakan ibadah dalam wabah ibadah sunat awak pakai minyak-minyak warung harum atau pakai kalau orang kini mah pobali minyak minyak sinyonyong. Tak kalau kamu saji. Tak kalau kamu tak. Ah katia badan bersimpurui di minyak arun. Tapi kadang-kadang mak simpurui ini mau ulang-ulangnya pasal sah indah. Ah itulah busuk lantuang lah bonyo lah. Nyebanyo. Iyo nawangi ko dicintai Allah mama dia papa. Salah satu nawangi ko adalah asuk kumayan. Lihat dua mama dia papa mama ni asuk kumayan tu. Dia doi suku orang memanggang kumayan tu. Lai, doa ada panggang je lah, doa gaya tu. Kau mandu awak panggang je lah, mama ada doa siriak je lah. Dah ada sangkut-sangkutannya je siriak tu, asuk kumayan tu, kumayan bakar tu, dah ada sini alas sangkutan je siriak tu. Coba lah, membakar kumayan tu, mama sama pelengkapan kita dalam ibadahnya. Ah, contohnya, oh, awak ibadah menyembah Tuhan, tak ada perlengkapan awak. Ada tak? Ada nak perlengkapan awak waktu menyembah Tuhan? Banyak.
aduh lapik sajadanya, aduh pakai tilak kuahnya mak-mak, kok tiba di kami, aduh pakai kupiah namo deko, aduh nak pakai kupiah lunak, aduh nak pakai kupiah kareh, aduh nak pakai kain saruang, aduh nak baju koko, aduh nak baju batik, aduh nak baju gamis. Sadonyo itu adalah perlengkapan dalam beribadah. Iya nak? Baku piawak dan sumayang mama aja papa. Sanak sumayang wak. Bu. Sumayang kami laki-laki gua pakai kupiah. Sah, ndak pakai kupiah? Sah. Sah ini. Mari papa sumayang siko tu. Ha, nak pakai kupiah sumayang ni. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sah ni sumayang mak nak pakai kupiah. Sudah tu mama di muka lo baju kami laki-laki gua. Ha. Kupiah dojo kai dalam eh. Muka lo baju koko. No baju ni mak. Hangat. Lah baju kau hiwa sumayang. Sah sumayang wah. Sah. Jadi apa ni sebenarnya? Baju kupiah perlengkapan dalam beribadah. Nak pakai kupiah awak sah, pakai kupiah rancak benar. Ana monyo, awak menghadap Allah tu yo rancak-rancak baju dipilih nak rancak. Kupiah dipilih dan rancak. Wak kamu duit itu nak lama. Tu nak lama riang kada nak duit. Ina, dia janca. Ah sudah tu banyak pelengkapan ibadah aku bu. Aduh lo kadang-kadang awakku beribadah bersandang lo cedek siku pak bu. Ana mau yang sal atau salmiri. Nda pakai sal awak, sal sumayang pakai sal awak saya sumayang. Sudah tu aduh lo apa-apaku sumayang pakai kain saruang. Aduh lo bacelana lepis. Aduh lo celana kodorai. Sawai nak apa? Sarawai tentu tak singku aurat. Ah, tapi serawanyo nam manutui aurat. Saja mama aja papa. Jadi bawa mama kaku main tak katu bolo. Dibakar kumayan. Jadi, ndak dibakar kumayan dah bah. Aduh. Sebab bah, Allah ibu apa-apa. Ndak kumayannya nak dipanggang, nak dicali lo. Tapi doa awak nak dicali tu nala. Tiba, pakai mama kaku main rencak. Ndak bawa kaku main. Ndak ya bah. Cuma orang kampung ambu sebagian kecilnya kalau mau kaku main tu kalah siri awak. Aku karenanya kaji. Kau nak pernah dulu diluruskan. Ndak ada bagai-bagai lo. Jadi memakai kumayan itu adalah hukumnya sunat perlengkapan di dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Balik kita ke pokok kaji belia. Apa pokok kaji awak? Nabi Adam tak campak kate duya. Baralamonyo Nabi Adam ku menangis Pak Bu. Bocalia dalam kitab 300 tahun. Doa dan dibaca di Nabi Adam pak ketikonyo menangis di puncak gunung. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, kamilah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Seandainya engkau tidak mengampuni kami dan memaafkan kami ya Allah, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. 300 tahun menangi meratuk mengaluan air mata pak maknya papa. Akhirnya balai dekaranola 300 tahun minta ampun ke Allah. Akhirnya Allah terima tobat Nabi Adam. Dek kerana ibu apa tobat dia terima, mangko dicarilah orang rumah awak lai. Siti awak di mako kini. Akhirnya mak-mak cari mencarilah orang nama dua ko.
Hawa mencari, Nabi Adam mencari, yang pada akhirnya Nabi Adam ko dan Siti Hawa Allah pertemukan di sebuah bukit yang bernama Jabar Rahmah, yang ada di Makkah tu Mukarramah. Di sinalah Nabi Adam ko Allah pertemukan dengan Siti Hawa. Bapa luak-paluak lah Nabi Adam ko jo istrinyo. Sarikian rapi tahun awak berpisah akinyo basuo mak. Dek saking rindu awak baduo laki bini. Bapa luak-paluak baduo lah. Banamo lah bukit tu mak Jabar Rahmah, iaitu nyo bukit kasih sayang. Allah sudah palu bapa luak rasu bersyukur kepada Allah. Nanto baiklah diterima. Awak berpisah lah dipertemukan. Mangko dilaksanakan di Nabi Adam ko pak bu sumayang dua rakaat. Namonyo yaitunyo sumayang subuh. Akulah Nabi Adam perdana melaksanakan sumayang subuh. Karanonyo bapisah jo bininyo lebih kurang 300 tahun. Setelahnyo bertemu kembali, bersyukur kepada Allah, duka, payah, merana, tersiksa lebih 300 tahun mak. Bersyukur Nabi Adam ko kepada Allah nyo laksanakan sumayang subuh dua rakaat. Jadi itu mangkonyo sumayang subuh tu bukti bersyukur kepada Allah. Bahamang ku dua rakaatnya bu. Baca lihat dalam kitab subuh ku mangko dua mak pak karano ibu apa untuk mensyukuri nikmat Allah. Nafas awak tu angu awak ku katih ke bawah. Angu aku duanya katih ke bawah, katih ke bawah, ke bawah katih, katih ke bawah, katih ke bawah dua. Amang ku nyu sumen subuh ku amak mensyukuri nikmat Allah yang nafas atau angu awak ku lancar katih ke bawahnya. Ha lancar. Mes gua ni. Boca lihat do dalam kitab yang lain pak bu. Sumayang subuh ko mangko dua rakaat, rakaatnya pak bu adalah untuk membuka pintu rezeki siang dan malam. Sarakaat pembuka rezeki siang. Satu rakaat pembuka rezeki malam. Mengkunyu orang yang sumayang subuh tu mama ya papa, rezekinya Allah bukakan. Bayar rezekinya siang walaupun rezeki malam. Nah rezeki itu nak kepiang je mak. Ndak bala dua masak jagung mau pie je tu. Sihat rezeki juo. Jauh penyakit rezeki juo. Yo nak? Kalau orang kini rezekinya kan ni kepiang dia ni. Ye nampai anai duit dan dia. Baru salah. Padi mencik. Yang tinggi nak rezeki dan. Padua kesihatan ni dikenal ya. Coba lah, kalau lah sakit ya mama aja apa-apa, nak do cerita lagi. Amang kunyo kesehatan tu termasuk rezeki yang sangat besar. Ya nak? Kau hendak ni piti mengenanya. Nak do piti lah ya, tinggi rezeki. Ya nak? Padahal nak si haiku mahal lo kau ibu apa. Jadi bah, sumayang subuh ko adalah tando mensyukuri nikmat Allah, nafas awak ketika bawah yang sangat lancar. Ibu, kalau sesak ngawak bakah, bakah, payah awak ni, tersumbi pernafasan awak ko maha, payah awak ni. Atau mensyukurku untuk mensyukuri pernafasan awak supaya lancar, jauh kita dari perut penyakit sesak ngawak. Tu maya subuh bu, ibu. Semua luas si Allah membiak pertama. Tak lupa kena ada. Semua luas aku yang membiak pertama baca dia dalam kitab ibu apa-apa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak kau Nabi Ibrahim kau membiak semua yang perkahan apa ceritanya? Nabi Ibrahim kau inyo kan pernah muncul tak dorong kata terlompek. Inyo dia sangat berkorban kau. Nabi Ibrahim ko nak ada tandiannya manusia nak berkorban di muka bumi ke. Ama-ama ampe dalam setahun mengal. Dia korban itu tujuh. Tuhanlah nak korban dia lalu cukup tujuh. Nak ada tujuh-tujuhnya nama. Lain mampu ya wak korban ko setiap tahun. Nabi Ibrahim berkorban ama-ama setiap tahun. Barah korban binatang yang dikorbankan di Nabi Ibrahim 1600 ikut setiap tahun. Lihat orang sikuna 1600 berkorban setiap tahun. Kan tuik tak?
Nabi Ibrahim 1600 terdiri daripada unta, sapi, biri-biri, kambing, kibas. Tiap tahun nama? Ah, di tiap tahun bakoban bantu itu dipuji lah dia ulamanya. Deh, Ibrahim tu salut sama dia. Ha, satu tahun bakorban 1600. Yo ampun, yo salut dan macam dia. Anak kata Nabi Ibrahim, wahai orang banyak, itu tu alam bangga-bangga. Korban ambunan 1600 kuasa tahun tu kecil. Bangga. Seandai wajin nak kata Nabi Ibrahim, punya anak. Dan korbanan anak dan asal reda tu nalah kadang. Aku muncul tak ada orang kata terlebih. Masuk mengecek tu Pak Nabi Ibrahim kalau punya anak ni. No, lelamu bagaunya Siti Hajir. Tak mau dapat keturunan tu. Segala macam ubik dari makan. Segala caro lah dicibo. Segala jalan lah ditampuah. Indak juga dapat buah hati belanjan tuang. Kia balai pencuang tak ada uang. Dia macam dia ambo punya anak, ambo korbankan di jalan Allah, kata Nabi Ibrahim. Sudah tu Nabi Ibrahim kau berangkat hijrah ke Baitul Maqdis. Tiba sinanya baca doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Allah, buat anak yang soleh. Ya Allah, wariskan kepada aku anak yang sia, anak yang soleh. Ya Allah. Akhirnya doa Nabi Berengko Allah terima, Allah kabulkan. Pulang hijrah ibu ibu apa-apa. Nabi Ibrahim ko la balik, la tibo di kampung alamanya, nan Siti Hajir yaitu nyo Hamil. Nan duang umai. Kia balai, mangan duang ko akhirnya sampai melahirkan. Alah iyalah anak di kandungan Siti Hajir. Sia namu anak yang lain ko. Ismail. Inyo menjadi Nabi logo Nabi Ismail namanya. Akhirnya Nabi Ismail ko hari babilang hari, tibulah minggu, minggu berganti minggu, tibulah bulan, babulan, babulan, sampai dah tahun, batahun, batahun, sampai usia Nabi Ismail ko 7 tahun. Di bulan Zulhijjah, mamak ja papa hari ke-7 di bulan Zulhijjah. Lah 7 hari bulan Zulhijjah aku berlalu, malamnya bermimpi Nabi Ibrahim ko. Mimpinya Ibrahim, tunaikan janjimu. Tak sinta Nabi Ibrahim ko pak buk di celi hari pukul 3 perak siang. Tak pacak paluah di daru. Di awal lah tak sinta lah lo mimpi ko ditanya dalam hati. Dari tunalah mimpi dengok kata dari setan pula. Dari setan kok kan. Dianggap mimpi ko dari setan. Hari nang kalapan mamak dah 8 hari bulan Zulhijjah, malamnya bah mimpi lo balik Nabi Ibrahim. Mimpinya sama Ibrahim, tunaikan janjimu. Tak sinta dicari hari lah tengah malam. Came tiba mak dicari anak dan sedang lamak laluk bagaru. Ditanyo mimpi dalam hati dari tunala atau dari setan. Agu-agu mak. Kira ala dianggap jadi dari setan. Malam nang kasamilan mamak dia papa hari Arafah namanya. Nabi Ibrahim ko bermimpi kembali. Bisua karayo malam kini ko tadi siang tu di malam tu mimpinyo mimpinyo Ibrahim. Tunaikan janjimu. Latigo malam baturut-turut mimpi yang sama. Akhirnya balai banamu hari Arafah. Banamu Arafah. Aratinyo ingat atau takana. Arafah aratinyo mengingat. Takana kato nan talopek muncul nan tagorong. Seandainya ambo punya anak, ambo korbankan di jalan Allah, asalkan Allah meredai ambo. Akhirnya mama yakin, saya yakin Nabi Ibrahim bahwa mimpi kolah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi 10 Zulhijjah Pak Bu. Cuma yang rayu mak.
Oh, Nabi Ibrahim ku diperintahkan uang mah. Yaudah. Anak kita Ismail, tolong mandian. Sudah mandi badai. Sudah tu sikit rambutnya. Sudah tu minjai rambutnya. Lakian baju nang paling gancang. Tu mangkonyo mama sampai kini kod api bakurban ko awak menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Ba, tak kalau kurban kali Nabi ya mama dia apa-apa disunatkan nan jawi ko disikik rambutnyo. Di mandiannyo lebih dahulu mama diaduan camin kayaknyo. Sunai hukumnya tu. Orang kini nak percayanya. Di malu kaji urangnya dapat camin dah, jawi dah dapat camin dah. Itu je. Itu je. Itu je. Kalau macam minat lo bagai, ni malu kaji. Kaji buah-buah-buah. Nah, dua-buah-buah lo, ma. Itu syariat Nabi Ibrahim tu. Tak kalau teranak korbanku kadi Nabi, awak sunai dulu. Disisir tentang rambutnya. Dia doang camin ke matunya, mak-mak, dia apa-apa. Hari siraminya, dia air dari mak dari kapal lo sampai ke ikunya. Ah, sunai ku matamah, palo cek lain. Indah pakai itu, awak sah je korban awak ni. Ah, ni kalau kaji, awak. Jadi kecil nak sah. Deh, si anu tu bah korban tak baca ming. Dia jauhi nyempak dia dah. Nak sah. Nah, dah sah lah kecil. Lagi batal, lagi badai orang. Ha, jadi bah, pakai itu awak sah korban awak. Nak pakai itu sah juga. Tapi bah, pakai itu bertambah palo celai. Mana kata juru awak? Bertambah palo atau tetap je palo awak? Ah, rancak ditambah, bertambah. Ayo kau aduh berkorban nanti mama dia papa. Ambo menyampaikan kajinya. Utang ambo menyampaikan. Sunai hukumnya dalam fikir bocadi ibu apa-apa. Yaitunya nan jawi kadidapie. Kau biarlah kambiang, biarlah jawi. Tak kalau nyo kadisembli dawa. Ah, disikik rambutnya, dicaminannya, dilimuainya dari kapalo sampai kaikunya. Sunai hukumnya. Tak aduh siriak bagai terah. Nantinya kami siriak-siriak ini. Tek siriak, tek siriak. Murah je mengecil orang siriak. Harus siriak dah mak. Siriak tu dua je ni. Kajilah siriak tu, siriak tu dua. Siriak kapi, siriak jali. Dua tu je ni. Siriak jali, mamak pun nyatu menyembah. Selain daripada Allah. Disambahnya patuang, disambahnya gunung, disambahnya api. Aku siriak jali namanya. Kalau siriak kapi mah, siriak yang tersembunyi ya mama aja papa. Ketika kita melaksanakan ibadah, sumayang awak di musajid mah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, dah pulang lah mak sineti tadi. Yang tahi tu kalau fikir sumayang, rui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Ayam telah masuk tahu. Ah, iko yang banamu sirik kafi bu. Dalam awak mengingat tu nalah takana nalain dia wah. Tak bayang dia wak tarana wah. Tak bayang sawah wah. Tak bayang ladang wah. Membayang istri, membayang anak, takana cucu. Aku yang dikatakan sirik kafi dalam kita menghadapkan diri kepada Allah. Banyak wak kena itu mak-mak jawab apa-apa. Nak mak je nak kena buya dan payah tu mak. Oh dia buya Mariam. Buya surah ni lah hang kecil tu ni lah tak kena yuang si nanti ni aje tu ni lah tu ni wa'ang ni nak ya oh dia buya mari hang nak duduk kecil tu ni bila dia buya kecil tu ni lah ada ke buya lagi ada ke buya lagi ayo mak ambo na mama dia papa aduh je mencibu untuk itu mak kecambukan buya wah curang. Biar sidi, tuanku sidi, banyak macam orang, tuanku imam. Allahu Akbar. Banyak terkenal dia, bu, mak. Di samping bu, mengenai tu nalah, banyak terkenal dia, bu. Oto mana kiri selayang, apa nampak dia, bu? Menangis, menangis, nak oto, pak tadi. Aku lah nak diangkui. Aku, mama, aku yang dikatakan siriak kafi, siriak yang tersembunyi. Banyak awak kena, dan ada kubur bisa kena awak. Dalam musajik bisa juga kena ini. Jadi ibu apa-apa? Baca ronyo.
guru majang ke bakti awak mak dalam mengaji, dalam kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, laksana kita berjalan di atas pematang sawah yang sudah bakal pematang sawah ketik. Walalu di pematang sawah nak. Ya. Kan ketik pematang itu. Ha, jatuh ke kiwakan sawah. Nah, yang kita lihat. Ha, awak lihat. Jatuh angkat kata dia. Jatuh inya kata dia. Akhirnya bahasa sampai je tujuannya. Ajan awak ketika kaki awak jatuh ke dalam sawah, awak patulian berjalan dalam sawah lain. Ah, namanya ketika terkena dunia awak dalam menyembah Allah, awak balian pengen awak ke Allah balik. Terkena Allah doa lah, ana dengan apa? Terkena ingat itu nalar dia. Takana dunia balia ke Allah balia. Takana yang lain balia ke Allah balia. Yang pada akhirnya mama banyak juga mengingat Allah dalam sembahyang tu. Ya nak? Entah kau dua mama juni-juni juga apa-apa. Allah wakbar. Sampai salam yang nak dah dunia lenci tu nalah jenis sembahyang ni. Aduh. Kau aduh tak gitu. Ya. Kau iya aduh tu tak gitu. Kalau tama ke Makkah balik lagi. Ya nak? Pergi ceritanya. Tapi melaksananya cibolah ke yuk? Bisa. Banyak prosesnya. Ya bu? Tak. Jadi balai. Nabi Ibrahim balik kita ke pokok gaji. Nak kata Nabi Ibrahim ke istrinya. Tolong mandikan Ismail. Bikin baju yang bagus. Sisir rambutnya. Aginyo bada incaminanyo sudah tua jir ambil pisau di datang dapur. Ale dah tali. Siti Ajir kunya patuh jadi. Kalau laki namanya uruhnya nak tanyo ke. Kau nak pisau ko dah nak doh. Kau nak tali ko dah doh. Kijin ambil pisau ke dapur. Aku ni dah, aku tali. Ko tiba dah mak ko hago no ko dah. Siti Ajir dah. Akhirnya mama ada apa-apa? Berangkatlah Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail menuju Mina. Capek jalan cerita mak, kalau buka lo cerita ko ha? Panjang ceritanya ko. Tibului bili malangi mak. Mulunya bili ko datang malangi Nabi Ibrahim. Dia pai menjalankan perintah Allah mak, supaya nak dapat redha Allah, kemudian menepati janji yang kata nana talunjuk. Awak apa yang menunaikan janji mak? Mak dia lang di setan. Tiba setan menemui Ibrahim. Selamat jalan mak. Ibrahim, yo. Kata Willy kok. Kemang kok. Dan kata nama Ibrahim. Wadin kapai kamina. Mengang kamina. Din kemana biar nak dan. Mana bihana? Ni nak tersapuang kau Ibrahim. Sancak kuan naanga. Sekian tahun wang mendoa katunalah menangi jua imato. Lada pihan nak kana biha. Ni wajar tak anga. Aku lah bini kena jua untuk mematahan Nabi Ibrahim. Anak kata Nabi Ibrahim, oi bilik, ikut perintah Allah. Kalau Allah yang perintah, jangan nak dan Ismail lain. Waden sendiri ku, kalau tu nalar gabi kecenyo, mungkin tak akuan betang liya dan mariam. Yupa di iman Ibrahim, ya. Dikabui dari bini ku nanti, dengan kedua ada cek. Ada nak dapat dengan kedua ayah, eh? Pai kami ni lah. Haa. Ada biaya nanti nak bini di rumah dengan dua lagi. Tiba lagi bini ke rumah Siti Ajir. Siti Ajir mama nomad. Kok tu? Jir! Oh. Malaki kau! Yang tersinggung lah mama. Kamu macam pun cerita tu mama. Onde pak. Sabanta aku bayi. Kamar. Ionya tadi jago pagi kata Siti Ajir. Dalam perintahnya ambo menjaga anak ambo Ismail putra ambo. Seruanya mama madai meminyak segala macam.
Apulah. Harau lagi kicu, he. Kicu apa apu, lupa. Nampak di kau tadi? Di semuanya di laki kau tadi ambil pisau je tali. Tali pengambil tangan kaki tu. Nak pisau pengambil batali Ismail tu. Nak cayu lah. Kata saya tajir. Nak cayu lah tu. Oh, pak. Nak laki yang butuh nak orang dalam tu. Kakaknya sehat cuma. Nak kamu mungkinnya ke mana biar buah hati balahan jantung jotangi meminta bakinan satu lagi kiri tu nalah kini kali dah biar cerita nak mungkin jangan otak juga boleh pak nak kata bili oh jir tapi ku sabananya ku tu nalah nama nyuruh oh tu nalah ya weh pak ibili maka kalau tunala nama nyuruh mangan nak ambo Ismail ambo sendiri ku kalau tunala nama nyuruh laki ambo wey Ibrahim dah biar hiniang kalau tunala nama nyuruh ambo ikhlas wahai pak jangankan putra jangankan anak saya sendiri kalau perintah Allah yang untuk didabih ambo siap untuk didabih taman orang dia beli sama lagi bini woy semua kini ruanya akhirnya lari lu lah bini ku ma dek karena nonan siti aja nak lo bisa diga dua nak lo bisa diga dah langsung bana kabarang kabasan ku talai kan Nabi Ismail bana Nabi Ismail ku umur 7 tahun mak sedang lincah-lincah awak gagah kulit kuning fiku sangat manjonya ketika berjalan pergi ke mana ibu apa nyu pacu ayahnya sudah tu nyu mundur ke belakang sudah tu nyu pacu ayahnya nyu tinggal nyu balik ke belakang sangatlah manju nyu ketika itu dalam nyu balik lari mak memotong-motong Nabi Ibrahim tiba lah milih tadi oh Ismail mangang maka dah mati jo ni tentu riang maka dah mati riang tua di tangan ayang pisau kadang tu orang kan dia lebih tak cayo ada yang ketua Ismail eh pak ayam batu sayang kamu di balik nak bawa baju di suar nak bawa makan yang muaksa seiku apa halau juga kini ambo kan dia lebih cerita nak kainda terlupa eh Ismail kuyo warna aku mampu menyampaian sebelum terjadi yang cak kabut lagi kau mati yang ngenyek kalau mini lah digaduh ya tarima dibeli kau akhirnya Nabi Ismail kau tahu mak diambillah batu di Nabi Ismail kau dipungkang lah beli kau karena cimatu biliku yang sebelah kita pacar butuh lah tu dia kena lah butuh maknya kabut lagi nanti hangat ini kamu mati dari preman itu jadi teman konyo mak sampai kini tetap dilaksanakan di jemaah haji sedunia pakak ku sama mak ketika awak pergi ke Makkah melaksanakan haji awak melontar namanya sama lontar tu dan sabananya apa tu pak memungkangi bilih orang pergi ke Makkah tu nak pakai haji orang ke Makkah ni ke Makkah lo tiba di Makkah ni kalau nak pungkang tapi hakiki ni pungkang tu ni kaji tu mak tu pergi ke Makkah mama dan papa 6 tahun kini tu tu pergi ke Makkah nak beli eh dek karona tahun depan kau lah dibuka di orang Arab ke Makkah kau aduh awak nak panggil pergi ke Makkah tu menunaikan rukun Islam dan kalimo ayo dipungkang ibili waktu melontar tu mama ibili di mana awak pungkang ibili nak awak angkut di kampung awak ke sinan dimati ibili tu naik kau tidak memungkang kalau nak mati bili di pungkang waktu melaksanakan haji itu pak melontar balik pulang bili tu hijau di sekolah sehingga mak lah pulang di Makkah maka menjadi perangai
Ana mau nyawa haji marah duit nana pere. Ana haji marah duit haji yang ditolak. Lah pula lima kah makin menjadi perangai gua eh. Sama lu ke Makkah mak tiga kali bu bunyi yang sehari. Lah balik di Makkah mak sepuluh kali leh. Yo, meningkit ku ajar ni pulang di Makkah. Sebelum ke Makkah, mama mencilok kadok. Lah pulang di Makkah, makin menjadi mencilok eh. Aku anak mau ibili di pungkangnya nak mati ketika itu doh. Ketika melontar tu nak kena ibili nak nyobawa dari kampung alamannya doh. Mak, sehingga nyobalik ke kampung ibili tu tetap hidup, membawanya ke jalan yang salah. Hadir melontar tu ibu apa adalah syariat wakatun Nabi Ismail memungkang iblis untuk menghalangi ayahnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis kulah pulang dengan tangan yang hampa. Perjuangan pengorbanan segala macam tidak ada hasilnya. Pulang dengan putus asa dan tangan hampa. Menangi iblis dan dapat membatalkan niat Nabi Ibrahim. Lanjutlah Nabi Ibrahim bapa menuju ke Mina. Tiba di Mina, ditalan tanganlah Nabi Ismail ku dia tiba tu seorang meja. Sabalun kadida biah mak. Ah nang kata Nabi Ibrahim kana eh. Oh Ismail, iyo ayahnda. Ambo mencari engkau dalam mimpi. Adoku engkau sabar wai nak kandung ayah menjalankan perintah Allah. Ambo disuruh Allah wa Ismail untuk menabih engkau. Adakah engkau termasuk orang yang sabar? Nang kata Nabi Ismail, wai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Insyaallah saya ini termasuk anak-anak yang soleh. Saya ikhlas ya Allah. Ambo rela dunia akhirat. Laksanakan saja wai ayahanda apa yang telah diperintahkan Allah. Deta katu namun nan Ismail ko mak bapasan kayanya. Ayana yo. Sabalu nambo kabar abi ambo titip pesan sampaikanlah nak kandung. Pesan ambo napa tambo ya? Oh ayana, tolong asah pisau ayah tajam-tajam dulu. Wah kasan tiangnya Nabi Ismail ko. Kadida biye dayanya. Disuruhnya ayahnya masak pisau tajam-tajam. Bama kota katubana ni wa Ismail. Iyo, kalau nak tajam pisau ayah, mangga liye di batang liambo. Nak taluk liambornya. Yang pada akhirnya lulu hati ayah mancali. Kurang ikhlas ayah jadinya ketika pisau tu nak taluk menembus batang liambo. Jadi malah Ismail, bapa tajam pisau buka. Kedua oleh ya. Sabalun ayah ke mana Nabi ambo. Tolong lampu matu ayah jo kain. Sebab kalau daya lampu matu jo kain, nampak dia ayah wajah ambo ketika mana Nabi ambo. Dia saking ibunya ayah. Kurang ikhlas ayah akhirnya menjalankan perintah Allah. Tolong lampu matu ayah jo kain. Jadi Ismail, jadi wa Ismail. Yang nomor tiga wahai ayahanda, ketika ayah menabi amo, tolong sensengan juga ayah kata. Beko kekane percikan darah ambo beko. Kalau pulang ayah ke rumah tanggo nampak darah laki di kain. Ibu wati ayah kurang ikhlas ayah menjalankan perintah Allah. Wah ayahanda, nang kampik pesan ambo wai ayana setelah ambo didabi nanti kok pulang ayah ke rumah jan keciang kama ambo mati badabi ibu ti amma be ko ya. Yang nomor lima wai ayana, ambo setelah angkau dabi wai ayana jan ayah terima tamu di ati rumah anak-anak dan seumur jo ambo anak-anak usia 7 tahun jan dibawa ke rumah ayah. Beku takana di ayah ambu beku ibu hati ayah kurang ikhlas ayah menjalankan perintah Allah. Bara kasantiangnya Nabi Ismail ko pak kalau di memandungi dawa. Tiba dawa ni talawar tu. Kadida biar dah ya. Bisuak kadida biar malam kini kapul lagi. Dia ambil utuh ke Jawa. Nabi Ismail malanya pesan titip kayaknya mak serik-serik supaya Nabi ya. Jadi wahai Ismail semua titip pesan akan ayah laksanakan.
Mulailah mak-mak dia apa-apa Nabi Ismail kau ditelan tangan. Rupanya ibu apa-apa dilampuk lo cimatul. Cimatul. Kumasker. Kumasker kumak. Melampuk dah. Jadi ibu apa-apa malaikat dia awang-awang beribu-ribu bahkan jutaan banyaknya bu. Menyaksikan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah supaya nak reda Allah kayaknya. Menangis malaikat di awang-awang. Ya Allah ya Rahman. Ndak kuat kami mencari Nabi Ibrahim menabi anaknya ya Allah. Ya Allah, kami bersama bermohon kepadamu. Allah tuji Nabi Ibrahim. Jadi geju jialai. Lah mantap imannya. Lah mantap kesabarannya. Lah tinggi keikhlasannya. Hentikan ya Allah. Tukarlah anak dunia lain ya Allah. Ndak mampu kami mencari doa ya Allah. Kata malaikat. Dan kata tu nalah, oh malaikat. Iyo ke bertukar ni semua aku dari kalian. Iyo tu nalah. Dah talung kami jadi lah. Jibril! Yo! Ang tabang kasi lupa. Mana tu nalah? Japut kibas. Yang dikorbankan dek si Habil pada dahulu kala. Ang japut! Tukar langsung semua aku jadi kibas. Saya capai pilihan ni. Ngeng-ngeng! Pah! Tiba suku melapor ke mereka Rirwan. Rirwan, yuk! Ambul suruh tunalah ke bagi. Ha! Menyepit kibas. Kenapa guna? Nabi Ismail kadida bidayanya Nabi Ibrahim. Menjalankan perintah Allah. Allah menuka Ismail tujuh kibas kuah. Atas sasamak dia ambil kibas dibawa terbang. Ngengeng! Tak! Tiba lo balik mak di lokasi. Ah, jadi Nabi Ibrahim ke ibu apa matu dia melampuk. Malaikat takbir dia tewang-awang masamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambuang di Nabi Ibrahim. La disambung dengan Nabi Ismail. Allahu Akbar wa lillahil am. Dosolah mamak dengan Nabi Ibrahim. Rupanya ibu apa darah tersimba, darah mencucur. Dibuka dengan Nabi Ibrahim pelampuk matonyo mak. Rupanya kibas yang bersimba darah. Memandanglah Nabi Ibrahim ke sebelah suok, nampak putranya tagak mematuang. Bapa luaklah ayah dengan anak sudah lapik dari ujian yang sangat dahsyat. Rasul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mangku semayanglah Nabi Ibrahim sampai rekaan mama menyalang zuhur ibu apa-apa atau zuhurlah masuk melaksanakan solatlah Nabi Ibrahim sampai rekaan. Tando mensyukuri nikmat Allah lalape dari ujian yang sangat baik. Atu mangkonyo semang dulu kopak Nabi Ibrahim yang membiak pertama. Karena nyo lape dari ujian yang sangat dahsyat ampe rakaat. Kena gunonyo mama aja papa ampe rakaat semang dulu ko Nabi Ibrahim yang membiak pertama untuk mensyukuri nikmat Allah dua mata dua telinga. Jadi semang dulu tu mak matu awak nanya lang. Telingo kita nanya yang tu semang luo lah rasa syukur kita kepada Allah. Yo nak? Ko nak lama dia nak semang luo. Batu panni. Batu latih. Batu tahlang kali sabui. Tak tahu semang luo bagai dah. Akulah sejarah semang luo Nabi Ibrahim yang pertama menciptakan. Ampe rekai tando mensyukuri nikmat Allah dua mata dua telinga. Puas meang le? Tiga le. Hei dah kos dua. Ni panjang situ eh. Ni nama ada mama ya papa. Tiga kat tu le ya. Asar, maghrib, isya. Ha. Jadi mana dekat tua lo elah. Ya lah, emang buah ini.
Saya sekali nak lalamu indah. Saya pulang puasa, nak ban sibuk acara mari, Bu. Kini kalau capek dah pulang. Yalah. Cuma itu solat mak dia papa. Nama nan tersesat pulang-pulang dia lah. Lalu lah. Ma tahu ni lah, mu nabi aku menghaji macam pulang lah. Pulang lah. Ha? Kalian boleh tak kau orang, mak? Cek pun satunya, mak, yang boleh tak kau orang. Lah. Dua baru. Semua masalah. Sumayang asar ibu apa yang melaksanakan perdana atau pertama kali sekolah perempat dan apa? Nabi. Cami tiba gamang pun datang. Hebohlah penumpang detik kapal. Di kecil ini aku dah. Saudara-saudara yang berada di atas kapal ini. Hari ini kita dalam bencana. Laut atau ikan mengamuk di tengah laut. Inyo meminta salah satu korban di antara kita. Kalau tidak amuk salah satu di dalam kita dan diamuk ke laut. Alamak kapal aku kata balik mati kita sekapal ini. Tu cametan tiak tanuk lu orang tekapa. Tu nado seorang Allah di nama nang kamu diambuang kalawi. Di nado seorang Allah di nama mu ama anak katu nak kena nak koda oi penumpang. Kini baik tu lah nak rancak. Sagalo kita nak nado dia tekapa wah. Kita tuli namun kita ke karate. Kita buluang ketek-ketek masuk angkap otoples. Setelah tu kita kocok. Nama nang tak cabui beko. Itu nak kali yang buang kalau balai kini oleh mak-mak yolah sibuk kuasa ratu yang dikapa tu mak tuli kata-kata tesan tu itu bagulung kata-kata tak masuk toples cabut kocok lu cang cukup macam ni judo weh cara yang cari malah cabut tak. Cabe pertama ku sama mak jo papa rupanya tasure Yunus. Yes, Yunus. Dekano Yunus yang tak cabui. Penumpang yang da yang ado di atas kapal ku ndak ingin ndak rela do. Anak kata penumpang oi nak ku da yo. Jangan Nabi Yunus nang kada buang ke laut. Inyo Nabi awak tu mah. Tapi batanyo petang pagi siang jo malam lampu nang sangat tarang. Palito yang manyalo si andainyo inyo yang dilempar ke laut mati Nabi Yunus wena koda kasiawa batanyo masalah kamu sudah kulai tu balai ulang kecok dia ha ulang dia cabut dah tak cabut kedua kali komak dibuka Yunus iyo lah dua kali Yunus iyo tuang dulu noy. Akhirnya mama ulah nanti kapaku nak jual muru Nabi Unui ku nanti nak kali campan. Ah oh, itulah nak kuda. Ulang sekali lagi. Sabuang lapih hari kapatan si bunsunya tu terbaru dia. Cabu yang terakhir ku. Aku nak doa cerita lagi. Siapa nak cabu ini ada mung lawi. Hari kocok lah muru. Diwuncang malam motor plus. Jangan supaya Nabi Yunus ini tercebui. Cuba lihat. Tak. Dibuka. Nui. Ayo Yunus. Lah tiga kali mamak Nabi Yunus yang tercebui. Akhirnya orang yang terkapak kok tak yang merelaan. Adik karena tak rela Nabi Yunus yang berbicara. Anak kata Nabi Yunus. Oi bapak-bapak jua mama segala penumpang di atas kapal. Lah tiga kali namu ambo nan tacabui berarti lah nasib di ambo. Lah hukuman untuk ambo dari Allah. Kini rela tak rela di sana kasadu di atas kapal. Ndak ragu kan ambuang ambo kamu lempik seorang ke dalam laut. Akhirnya Nabi Yunus ko mak tagaknya tepi kapal. Ngutangai kalau mangangu. Mati yang nui kan lewi wah melopek sah dia wawai kan mengamu pui masuk sari masuk Nabi Yunus kau kapar ikan pak bu dilarikan di ikan kau ke dalam laut dan pulang dalam
Sehinggonyo mama Nabi Yunus kulah meratap dalam penjara perikan. Baralamonyo Nabi Yunus ko pak bubo calik dalam kitab sejarah, ampek puluh hari, ampek puluh malam inyo tapinjaro dalam perikan. De awaklah punyo rasa salah kepada Allah. Insaf tibo sadar pun datang mangku dibaca doa di Nabi Yunus ko dalam perikan. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ditutup di Nabi Yunus ko memacu doa aku dalam puri ikan. Ampek puluh hari, ampek puluh malam ndak putih memacu doa kebaki Allah. Yang pada akhirnya mama ada apa-apa, ikan gadang nama lulu Nabi Yunus ku rasu api yang nyalo dalam parunya, rasu tak panggang parunya rasunya. Akhirnya ikan ku mana kuatnya untuk menahan baranang lah ikan ku mana pinapi sampai ke tapi lawik atau ke pinggir pantai dimutahan Nabi Yunus ku sapu tergeletar di tapi lawik leno Nabi Yunus ku bagi dah mak ampek puluh hari, ampek puluh malam tak makan, tak minum kalimah sama Tuhan yang dibaca lesu, lemah. Allah sayang kebaikan orang dan tobat dan mengakui kesalahannya. Akhirnya ibu bapa dalam tergeletar di tepi pantai tumbuh kayu sekejap bakakah tumbuh kayu, dilindungi oleh ibu bapa Nabi Yunus ko dari terikan matahari yang begitu panas. Kalau sayang tunalah aku mak urang kalau dah tobat dari dosonyo mak tunalah kasih kayaknya. Tapi yo tobat tobat dah suana tobat semalado. Ah tobat ya tobat balado. Wadih leang. Angit ring ore deh. Bisu akan ada makan semalado leh. Tiwa isu dah tutuh lo dia. Wah nama tobat tobat semalado nama. Sudah ambil doso tu ah tapi musibah balik sini. Orang-orang ambil dosa kadang-kadang kan digi musibah di tunalah. Ditegur namo otan dosa tunalah sayang ditegur. Ah, oh teman. Ni takak kon hari ni bagi sebab ni. Utuh baik tunalah. Baranti tagak ma. Ah, kalau orang nan tobaik baranti dari kerja dosa, Allah akan mengasihi, Allah akan menyayangi, Allah akan bukakan pintu rezeki, Allah akan mudahkan segala urusan. Nabi Yunus ko lah mama aja papa. Dek karena onyo lah sadar dari perumunya kesalahan lari di tengah masyarakat yang kedatangkan azab. Akhirnya ditumbuhkan di Allah batang kayu langsung gadang baurik bakah. Akhirnya Nabi Yunus ko lah dilindungi matu harima. Tapi nan badan lesu je baru. Dalam Nabi Yunus ko mama lalu dibakar kayu. Adalah kijang mak badan nak ketik. Kijang ko kehilangan anak. Lamang-lang wah kijang anak ay lali muari nak pulang-pulang dia namanya kijang pada nak ketik tentu anak lah nak pulang-pulang lali lima hari ay susu kijang kulah banyak lah padi lamang buyi ke bawah lah kabari kan kijang kulah susu anak nak pulang-pulang adik kerana anak nak pulang-pulang awak lah kabari kan nampak Nabi Yunus ko serang tanganmu. Pai laki jago kacinan mak dia doa lah susu kayu nui ko sudah nui. Akhirnya mak bukan cerita banyaknya dah, tapi itu memang itu kenyataannya. Ha menyusulan Nabi Yunus ku bapa dari kijang yang kehilangan anaknya lalu muari anak-anak pulang-pulang yang pada akhirnya pulih tenaga Nabi Yunus ku kuat tenaganya balik mama pulih tenaganya balik adik karenanya lah sehat inyolah pulih tenaganya lah pulih tandu mensyukuri nikmat Allah mak selamat daripada bencana mangkonyo laksanakan di Nabi Yunus ko sembahyang ampek rakaat yang bernama sembahyang asar. Aku tando lapi dari permusibah Nabi Yunus ko melaksanakan sembahyang asar ampek rakaat. Kenapa
gunanya tuh mamanya papa ampera kan semua asal kau mensyukuri nikmat Allah nan ampek macam mana ampek macam dua bahu dua tangan coba lah dari pagi sampai petang mak tangan nan paling banyak bakal aja ya lah manyinyang ngembe masa sabi mamaci pangkuat mangutih buah jagung mangutih lado dari tempuak menyerap pupuk ke tengah sawah membongkar siangan di tengah sawah banyak kan disangkan kemah lihat panik patang-patang mak puku ampik disyukuri nikmat tangan kuna bakar ajo mak ampik rakaat banamu sembahyang asar ya mak asar yo dua mak ampik tambah ampik selapan iaitunya sembahyang asar yo dua ko untuk membuka pintu serukunan salapan. Kok sembahyang dua mama? Kok sembahyang asar mama? Bo, terbuka pintu serukunan 8 pintu dia wah. Mama konyo mak 8 rakaat sembahyang asar jo sembahyang zuhur itu adalah untuk membuka pintu serukunan salapan. Itulah buka pintu serukunan tu. Ko hendak yang asar nak satu, maghrib nak satu. Ketutup pintu nak subuh. Mayang alai. Maghrib. Sumayang maghrib ti buat pak tiga rakaat sia yang membuik tu mama aja apa-apa. Iaitunya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ku mama tak kalau nyo kadiangkit tu nalah ke langit nang kedua. Inyo dikajar-kajar diorang kapi mama ke dibunuh ke di Nabi. Inyo akan dipancung diorang kapi mama aja apa-apa. Allah selamatkanlah Nabi Isa ko. Allah angkatlah Nabi Isa ko ke langit nang ketiga mamak ja, nang kedua mamak ja papa. Diganti dia oleh bapa dari kalangan orang kafir itu sendiri yang menjadi Nabi Isa. Disangkonyo yo apa Nabi Isa, tapi lah orang kampung nyo ni bapa nanyo salib mo deko. Sabalunyo naik ke langit bu, Nabi Isa ko sembahyang tiga rakaat. Tandu mensyukuri nikmat Allah. Allah yang menyelamatkannya daripada pembunuhan. Kalau nak diselamatkan Allah, mungkinlah mati terpancung Nabi Isa. Karena Allah gunanya tu mama ya papa. Karena Allah gunanya semua maghrib tiga rakaat. Mensyukuri nikmat Allah nan tiga lubang di batang tubuh awak. Ma lubang nan tiga nak syukuri semua maghrib. Lubang muncuang di lubang itu. Kocik. Itu mangkot tiga, mak. Dua lubang itu, cik lubang muncuang. Mensyukuri nikmat dan tiga ku, mak. Semua maghrib buat tiga rakaat. Jom tak? Kalau nak disyukuri, mama ada apa-apa. Apa masalah muncung, mak, dia? Apa masalah? Muncuang baciri. Orang kena muncung. Kalau ciri mencuang dah ada mak. Pemula ciri mencuang. Di balas sini presiden. Tapi kalau mencuang baciri. Nak taluk dah presiden tu. Dia si anu tu mencuang baciri. Dia nak muak ni cuba ajak tu. You nak baciri mencuang. Dia yang kena dia langar dia puga mencuang ni tenju. Ada mencuang baciri. Ini mak, untuk mensyukuri nikmat Allah mencuang dua lubang itu mak semua maghrib tiga rakaat. Ya bu, sudah tu semua yang Isa le. Semua yang Isa aku sia nama buaya dahulu perdana ibu bapa iaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa aku sama mak jawab papa dikajak-kajak di Firaun. 8 hari 8 malam mak dikajak-kajak jo pistol dikajak-kajak jo pisau dikajak-kajak jo ladiang. Akhirnya Nabi Musa ko selamat dari kejaran Nabi Firaun tiba di negeri Madayana mama selamat tiba di Sinan. Dek karena awak lah selamat daripada kejaran orang kafir, Nabi Musa ko melaksanakan sumayang Isa ampek rakaat. Mangkonyo ibu apa? Sumayang Isa tu ampek rakaat. Karena lu gunonyo sumayang Isa ko untuk mensyukuri nikmat Allah dua pau dua kaki. Ya mak? Dua pau dua kaki. Kau sumayang Isa ko. Dan terakhir. Mana lo?
Lama-lama harima dari pagi sampai sore lah sampai maghrib masuk isa pula datang. Awak lelah bakarajo. Kaki jo pau maknan banyak karajo mamanjik-manjik sawah pamatang berjalan ke balai ke tengah sawah. Panik bati, panik pawawa. Alah jam 8 hari sangat 8 mak awak syukuri nikmat pau jo kaki awak. Kalau nak pau jo kaki, indak ka makan anak jo bini di rumah ro. Kalau nak kaki jo tangan nambah kana, alung kawalan jo awak ledo. Amak ko nyu sumeng isa mak kita syukuri nikmat Allah karena kaki jo pau ko lah yang mendatangkan hasil. Karena ndak ado kaki, ndak ado pau, ndak ada pe manga-manga awak le. Yo nak. Lumpuh nama emak. Lai bana kaki jo pau tapi seturu. Nah, ayo. Adolah lah jadi bapa ni duit urang selama ini duit mah. Amang konyo yo syukuri lah nikmat Allah. Kalau kita syukuri Allah yang mengecen nikmat aku tambah. Tapi kalau kamu kupur, rasa kalau azabku sangatlah pedih kata Allah. Jadi bapa-bapa sembahyang malam, maghrib dan isya. Maghrib tiga, isa sampai menjadi tujuh. Kenapa nuah? Yaitunya pengunci pintu neraka dan tujuh. Kalau sembahyang awak kali mau katunya mama dia papa, subuh pemuka pintu rasanya siang dan malam. Zuhur jo asa pemuka pintu surga, maghrib jo isa pengunci pintu neraka. Dengan arti kata mama jo papa, kalau kita jago sembahyang lima waktu ko, insyaallah awak masuk surga jauh daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mama jo papa tamat jua pengajian kita, yaitu tentang mensyukuri nikmat Allah, mengkupas secara tajam tentang apa asal-asalnya ibu apa sembahyang lima waktu sia yang membuat kana gunonyo ala mukupas pada malam kini ku ado kato nan tarulong muncul nan tarumpik jo kato-kato ambo meminta maaf ka baki kito na basamo bari mama ya papa lagi mau mama ai alhamdulillahirabbil alamin akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.